ini adalah edukasi yang bagus untuk kita semua. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan, sahabat-sahabat, member-member semua di Malaysia, di Indonesia dan di seluruh dunia ini, tidak kira di mana anda berada. Saya doakan kesejahteraan anda semua. Berjumpa lagi kita bersama dengan Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Ini adalah permintaan daripada subscriber saya. Katanya Kak Shima harus nonton ataupun react Geografi Indonesia daripada channel Mr. Fresti. Mr. Fresti di sini. Okey? Okey. Jangan lupa subscribe channel ini beramai-ramai. Okey? Tajuk konten daripada channel Mr. Fresti ialah bagaimana keadaan Indonesia dan letak geografisnya. Kan edukasi. Ini semua adalah untuk menambahkan pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai Indonesia. Apa itu Indonesia dan bagaimana geografisnya? Okey, tanpa berlengah masa lagi. Yuk kita nobar sama-sama. Okey, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sekarang ya. Tak ada headphone. Baterinya sudah habis. Okey. Langsung saja kita react sekarang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boop. Okey. Mr. Fresti. Okey. Bantal. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang ya, letaknya berada di sini. Di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Lantas, bagaimana keadaan kondisi Indonesia dan geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Mari, mari Mimin. Seru ya. Ini kakak kepulauan cakap, ini ya? Okay. Biasa disebut dengan Nusantara dan memiliki perbatasan yang ada di daratan dengan 3 negara, antara lain Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang berada di pulau terbesar yaitu Kalimantan. Okay. Pulau Lata. Kalimantan juga merupakan salah satu dari 2 pulau di dunia yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Indonesia dengan luas daratan 73%, Malaysia dengan luas 26%, dan Brunei Darussalam dengan luas hanya 1%. Oke. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan sekarang Jakarta 37, yang menjadi ibu kota negara kan? Sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia. Dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Beberapa bandara terbesar yang ada di Indonesia antara lain adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, serta Bandara Internasional Juanda yang berada di Surabaya. Wow! Sampai saat ini masih terdapat beberapa argumen mengenai berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazetar Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau. Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Serius okay, banyak? Okay. Dari sini sudah membuat kita bingung ya. Lalu siapa yang salah dan siapa yang benar?
Ya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita harus bisa merapikan hal ini karena kan data itu menyangkut identitas negara Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia memiliki data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mempengaruhi kedaulatan di mata internasional. Sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dibanding yang ada saat ini. Potensi kelautan Indonesia memang masih sangat sedikit yang tergarap. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Kita harapkan melalui penelitian ekspedisi kapal bisa membantu untuk memetakan kondisi terkini kemaritiman Indonesia. Betul tuh Mimin, betul. Dari sekian banyak pulau tersebut, sekitar 8.800 pulau telah memiliki nama dan ada lebih dari 900 pulau yang telah dihuni secara permanen. Meskipun Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pulau terbanyak, tapi ternyata Finlandia dan Kanada juga memiliki lebih banyak pulau loh. Hanya saja pulau-pulau yang ada di negara tersebut tidak sebesar pulau di Indonesia. Pulaunya kecil-kecil. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya memiliki status sebagai provinsi dengan administrasi khusus, yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Jakarta yang memiliki status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum syariah dan memiliki cukup banyak simpanan minyak. Sementara itu, Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang masih diatur oleh monarki prakolonial di mana Sultan Yogyakarta akan bertindak sebagai gubernur secara turun-temurun. Masih ada kesultanannya. Kemudian, ya? Kemudian ada Papua dan Papua Barat yang sebelumnya secara kolektif menjadi satu provinsi bernama Irian Jaya. Tapi di tahun 2003, provinsi ini dibagi menjadi dua wilayah. Bergabungnya Irian Jaya dengan Indonesia memang memiliki sejarahnya sendiri. Singkatnya, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh, maka semua wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Tapi ternyata Belanda tetap merasa berhak atas tanah Irian Jaya yang ketika itu masih disebut sebagai Irian Barat. Sampai akhirnya permasalahan ini dibawa ke PBB dan kemudian terbentuk Perjanjian New York. Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau pepera, dan hasil dari pepera kemudian menunjukkan bahwa Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Degil ya Belanda nih. Degil. Dan yang paling terkenal di Indonesia antara lain adalah Monumen Nasional atau Monas, Keraton Yogyakarta, Candi Ratu Boko, Gereja Ayam Magelang, kemudian ada Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Iya, kakak sudah. Istana Maimun, Masjid Bawah Tanah Taman Sari, Tugu Katulistiwa, Pura Ulun Danu di Danau Bratan, Pura Hutan Monyet Ubud, Gua Gajah, Mumi Asap di Desa Aikima dan Jiwika di Papua, dan Taman Mini Indonesia Indah yang di dalamnya terdapat kumpulan replika dari semua situs terkenal di Indonesia. Indonesia terletak pada apa yang disebut sebagai landasan kontinen prasejarah yang dikenal dengan nama Daratan Sunda. Secara biogeografi, kawasan ini dikenal sebagai Sundaland atau Tanah Sunda. Tanah di zaman Sunda. Es, dataran ini menghubungkan pulau-pulau yang terletak sebelum garis Wallace sampai kemudian es mencair dan mengisi area yang rendah. Yang cukup menarik adalah Indonesia tidak hanya berada di tepat di bagian paling berbahaya dari Ring of Fire atau cincin api, tapi juga terletak di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, dengan puluhan lempeng kecil dan pecahannya seperti lempeng Sunda, Timor, Banda, Maluku, dan sebagainya. Sebab itu banyak. Ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi, lebih banyak dari negara manapun di dunia dengan lebih dari 130 gunung berapi aktif yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Hal ini berarti bahwa dalam sehari saja Indonesia mengalami rata-rata sekitar 4 kali gempa bumi setiap harinya. Mulai dari 3 skala Richter yang tidak terasa sampai 6 skala Richter yang mulai terasa, dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana gempa tersebut akan terjadi. Selalu jadi tapi tak sedar ya. Meskipun demikian, gunung berapi bisa membawa dampak yang baik,
terutama ketika posisinya terkonsentrasi di dekat garis khatulistiwa karena iklim yang lebih hangat dan lembab memungkinkan uap air dan mineral untuk bersatu lalu menciptakan beberapa jenis tanah yang paling subur di permukaan bumi. Betul. Pada akhirnya Indonesia dianugerahi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah yang merupakan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Kebanyakan floranya adalah spesies endemik seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan arum titan yang merupakan bunga-bunga terbesar di dunia dan keduanya memiliki bau busuk seperti bangkai. Indonesia juga memiliki mamalia terbanyak di seluruh dunia dan yang menjadi hewan nasionalnya adalah reptil terbesar di dunia dengan panjang sekitar 3 meter bernama komodo. Komodo banyak dijumpai di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ada NTT. Lagi satwa yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia yaitu orangutan yang hanya ditemukan di kepulauan Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Di Sabah dan Sarawak pun sementara ada juga. Sementara itu, gunung terbesar yang ada di Indonesia adalah Puncak Jaya yang ada di Papua. Lalu sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas yang mengalir di Pulau Kalimantan yang hulunya dimulai di bagian paling timur pulau ini. Sementara itu, danau terbesarnya adalah Danau Toba yang juga merupakan danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk akibat letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu yang mengakibatkan musim dingin vulkanik di seluruh dunia. Efeknya satu dunia letusannya sangat dahsyat hingga abu vulkanik dari letusan itu terbawa sampai ke Malawi di Afrika Timur. Wow. Di dekat Gunung Puncak Jaya terdapat Grasberg yang merupakan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Gunung lainnya adalah Gunung Ijen yang berada di Pulau Jawa yang mengeluarkan lava berwarna biru. Di sini, kalian bisa melihat para penambang belerang yang benar-benar masuk ke dasar kawah Gunung Berapi dan mempertaruhkan kesehatan mereka hanya untuk mendapatkan belerang. Wow, tak bahaya ke? Fenomena alam yang unik lainnya yang bisa kalian temui di Indonesia adalah Danau Kelimutu di Flores yang memiliki 3 warna, serta Danau Ubur-Ubur Jinak di Kakaban, Kalimantan. Saat ini, Indonesia merupakan produsen nomor 1 minyak sawit, cengkeh, kayu manis, pala, kelapa, dan vanili. Vanili. Makanan khas Indonesia yang telah dikenal luas di seluruh dunia antara lain adalah rendang, sate, soto, dan nasi goreng. Selain itu, masih ada masakan khas dari daerah lainnya seperti gado-gado, papeda, pempek, lemang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lemang. Oke, sekarang kita akan membahas Indonesia dari sisi demografinya ya. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan per Juni 2021, populasi Indonesia ada sekitar 272,2 juta jiwa, di mana 137,5 jiwa adalah laki-laki dan 134,7 jiwa adalah perempuan. Ramai lagi lelaki ya. Indonesia tercatat sebagai negara terpadat keempat di dunia dan juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnolinguistik yang berbeda dan tersebar di seluruh wilayahnya. Meskipun demikian, dua kelompok etnis terbesarnya adalah etnis Jawa sekitar 40%, Sunda sekitar 15%, dan selebihnya adalah kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil seperti Batak, Minangkabau, Dayak, Papua, dan lain-lain. Sedangkan sekitar 5% dari keseluruhan kelompok etnis tersebut yaitu ada orang-orang non-pribumi seperti Tionghoa, Arab, India, dan bahkan beberapa orang Eropa. Satu hal yang menyatukan rakyat Indonesia adalah bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara tribahasa terbesar di dunia. Karena rata-rata penduduknya bisa menggunakan 3 bahasa berbeda yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, dan juga bahasa Inggris. Terbaik. Karena suku Jawa merupakan mayoritas suku yang ada di Indonesia, maka bahasa Jawa diperkirakan digunakan oleh sekitar 100 juta penduduk di Indonesia yang membuat bahasa Jawa tercatat sebagai bahasa minoritas non-resmi terbesar di dunia.
Bahasa Indonesia sendiri secara teknis lebih seperti turunan dari bahasa Melayu. Karenanya orang-orang Indonesia bisa mengerti sekitar 60-70% bahasa negara tetangganya, yaitu Malaysia. Iya. Perbedaan terbesar terdapat pada kata-kata serapan, karena Indonesia mendapat pengaruh bahasa Belanda sejak zaman kolonial. Selain itu, banyak juga kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim yang sudah sangat familiar dengan penggunaan bahasa Arab. Sekarang, jika kita ringkas secara berurutan, maka sejarah Indonesia berawal dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, lalu kedatangan Portugis, kemudian Belanda masuk, Jepang datang selama beberapa tahun, dan menghilangkan sejumlah besar populasi. Kemudian kemerdekaan Indonesia yang dilanjutkan oleh kepemimpinan Soekarno, perebutan Papua berlanjut dengan kepemimpinan Soeharto, lalu terjadi era reformasi dan akhirnya sampai di era Presiden Joko Widodo. Enam agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelum Islam masuk ke abad 13, mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang bagaimana sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara dengan mayoritas Muslim. Sebagian berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kedatangan pedagang Arab yang datang pada awal milenium pertama, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan penaklukan Kesultanan Malaka yang berperang melawan kerajaan Hindu dan Buddha, dan menurut sejarah, kedua hal ini seperti memang benar-benar terjadi. Wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu adalah Bali. Sementara wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua tetap didominasi oleh agama Kristen, dikarenakan penginjilan yang dilakukan oleh Belanda dan Portugal. Paham. Budaya Islam di Indonesia sedikit berbeda dengan apa yang ada di Timur Tengah, karena ada beberapa tradisi yang hanya dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, seperti tradisi tahlilan yang dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal, yang dilakukan sejak hari pertama sampai hari ke-7, hari ke-40, dan hari ke-100. Ada juga tradisi mudik berkumpul dan berkeliling di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri, di mana perayaan-perayaan semacam ini tidak ditemukan di Timur Tengah. Dalam hal budaya, masing-masing daerah memiliki kebudayaannya sendiri, seperti tari lilin oleh orang-orang Minangkabau, gamelan di Yogyakarta, wayang kulit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan wayang golek di Jawa Barat. Lalu ada tari kecak di Bali, permainan pasola yang dimainkan oleh orang-orang Sumba, karapan sapi di Pulau Madura, juga tradisi pemakaman di Toraja. Cukup sulit untuk mewakili setiap budaya Indonesia karena ada begitu banyak kebudayaan yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Kita lanjut dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia ya. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, yaitu kelompok negara dengan perekonomian besar yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Negara-negara Muslim di Timur Tengah juga menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jemaah haji terbesar di Mekah, Arab Saudi. Amerika Serikat, Belanda, dan Australia adalah pendukung terbesar non-Asia bagi Indonesia. Selain perdagangan dan bisnis, Amerika juga memiliki peranan besar dalam kemerdekaan Indonesia, dan kedua negara ini bekerja sama selama masa Perang Dingin. Sebagai negara yang belum lama merdeka, Indonesia kesulitan membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, berkat Perang Dingin, bantuan untuk Indonesia mengucur baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Salah satunya terlihat ketika Presiden Soekarno berambisi menunjukkan kehebatan Indonesia lewat Asian Games ke-4 yang diselenggarakan pada tahun 1962. Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai $12.5 juta dan juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang stadion utama Gelora Bung Karno. Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, turut hadir dalam perencanaan tiang panjang pertama pada 8 Februari 1960. Di sisi lain, Presiden Soekarno juga meminta bantuan pada Amerika Serikat. Pelaksanaan Asian Games ke-4 di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet.
Untuk mencegah hal itu terjadi, dibangunlah Jembatan Semanggi yang kini kita kenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Jembatan Semanggi dibangun lewat uang Amerika Serikat. Gak cuma dibantu membangun Jembatan Semanggi, Indonesia juga mendapat bantuan pembangunan jalan baru dari Cawang sampai ke Tanjung Priok, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Maijen DI Panjaitan. Terus nih, masih banyak lagi bantuan dari Amerika kepada Indonesia. Hal ini menjadi cerita menarik yang sangat kompleks untuk diceritakan. Memanglah. Belanda juga berhubungan baik dengan Indonesia, meskipun terjadi peristiwa pahit selama masa kolonial. Selain itu, banyak orang Indonesia yang tinggal di Belanda, dan sampai saat ini negara tersebut memiliki populasi orang Indonesia lebih dari 2 juta orang. Australia juga banyak memberikan bantuan untuk Indonesia, terutama setelah bencana alam dahsyat yang terjadi di Indonesia. Sedangkan Jepang menjadi mitra ekspor-impor terbesar bagi Indonesia, dan kedua negara ini telah berhubungan baik selama lebih dari setengah abad lamanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda-beda dan sangat banyak seperti pulau-pulaunya. Tapi pada akhirnya, semuanya akan saling merangkul satu sama lain sebagai satu kesatuan dengan semboyan NKRI Harga Mati. Bineka Tunggal Ika pun dia juga kan. Ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Bagi dia 10 juta subscriber tahun ini. Okay. Baiklah kawan-kawan, itu sahaja reaction saya pada kali ini mengenai geografis Indonesia secara lebih tepat dan detail lagi. Secara lebih mendalam lagi ya. Okay. Kita dah nampak Indonesia ni macam mana. Jadi dalam kesedaran kita mengenai perkara ini, kita mungkin boleh lebih bertoleransi sesama kita Malaysia, Indonesia dan juga sahabat-sahabat ataupun saudara kita yang berjiran ini kan. Kita akan menjalinkan hubungan yang lebih mesra, akrab dan buang segala perasaan negatif yang buruk-buruk itu sesama tetangga. Okay? Saling hormat, menghormati dan saling menghargai antara kita. Okay? Itu sahaja reaction saya pada kali ini. Jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe Mr. Fresti. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.